Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak masak lauk siput mata merah. Nah, ni siput mata merah. Saya ambil sendiri tau. Ha, bukannya beli. Kalau dekat Maiden saya tengok harga dia RM22.99. Lagi 1 sen jadi RM23 dah sekilo. Parah, nak makan siput pun kena beli eh. Ha, kita cari sendiri. Ini siput mata merah untuk buat masak sambal. Ni kita tengah masak nasi lemak ni. Kecilkan api dulu. Yang ini pula siput timba tau. Siput timba ni kita nak masak lemak. Dua versi siput. Siput pula. Siput timba masak lemak. Siput mata merah masak sambal. Kita tunjukkan satu persatu ya. Macam mana. Kita gunakan juga minyak. Tapi tak perlulah banyak-banyak minyaknya. Kita masak sekarang semua minyak sikit-sikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masak lauk. Okey, sikit je sudah. Jangan banyak-banyak minyak. Tak hello untuk kesihatan. Ha, tengok ni, mak tumbuk sambal ni ha, rencah dia. Bukannya pakai blender tau. Mak tumbuk, ada masa tumbuk le, tak ada masa tak tumbuk. Bila minyak dia dah panas, mak ni masak dua. Satu masak nasi lemak, satu kuali. Sambil-sambil tu mak kacau-kacau nasi lemak mak macam tak ada orang pandan. Hari ni dah lama tak makan nasi. Atas permintaan anak kita tu, kita pun nak makan nasi lemak lah hari ni. Sambal pun kita dah buat. Dah lama dah buat sambal, stok sambal. Kita punya padi pun dah panas. Ambil lada dia ni. Kita ambil separuh je sebab ada dua. Kita nak masak. Masak lemak sekali dah. Bismillahirrahmanirrahim. Api tak ada lah. Ui. Cik baik. Selalu macam ni. Minyak belum panas lagi. Pun boleh. Dalam ni kita masak lemak ya. Masak lemak, masak asam pedas. Okey. Dan kita tumis. Kacau-kacau dia. Kunyit ambil depan rumah sendiri. Batang serai ambil depan rumah sendiri. Tak payah membazir. Lepas tu letak air sikit. Letak api dulu lah. Buat macam lupa lah. Sekarang mak letak air asam. Tadi nak kena bersihkan. Okay.
Tak. Serai yang tadi ni dah ditumbuk-tumbuk serainya. Kita pecah-pecahkan daun kunyit. Cari-cari je daun kunyit ni. Jangan banyak-banyak. Tambahkan lagi air asam. Kita tambah garam. Garam jangan banyak sebab dia dah masin tadi. Kita letak sikit gula. Kita kasar lagi. Bau dia enak. Tengok mak ambil besar-besar. Kita seko je tu besar. Ada yang besar, ada yang kecil. Pakai air asam tadi. Mak. Kali mak dah sedihkan dah pula. Kena disentar kuali ni ni. Kena tunggu lama sikit. Kalau tak nanti nak sedap. Cot, cot, cot. Tak keluar je dia, Dek Nun. Mak ni suka masak sambil mak mengemas. Arwah mak kita ajar sambil masak kemas. Jangan dapur tu berlumpang-lumpang. Tahu masak lagi kemas malas. Kena bebel lagi kalau mak buat kerja dapur. Arwah mak kita lah. Okey. Sekarang dah siap. Okey, lauk kita dah siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekejap lagi kita masak. Siput masak lemak. I love you. I love you all. Bye-bye.